Film diawali dengan dua heli, seperti biji nganu yang selalu gundal-gandil berdua tidak bisa terpisahkan, mereka sedang berada di gurun Sirian. Kalem atuh mang, usut punya usut, ternyata mereka adalah para vampir yang toksik pada matahari karena kebal terhadap cahayanya. Ah, palingan juga karena bajunya ya gengs. Apakah mereka sedang mencari harta korun atau sedang ngorek-ngorek kasus lama? It's cuneiform. Yes. You find a watch? Guys? Is it a body? Walah yung, sepertinya memang itulah yang mereka cari. Makhluk yang belum jelas bebentukannya itu sengaja mereka bangkitkan setelah terkubur selama 4000 tahun lamanya, meski harus mengorbankan satu anggotanya. Masih dengan misinya memberantas para vampir, rupanya vampir-vampir ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Namun pada faktanya, capek-capek melakukan action penuh adrenalin barusan tidak lain itu hanyalah sebuah jebakan belaka karena ada satu manusia yang menyamar jadi vampir. Dan semua itu ternyata atas rencananya cewek vampir yang membangkitkan makhluk ribuan tahun di awal tadi. Dengan menggunakan identitas palsu, dia mengirim rekaman tersebut pada FBI. Lalu siapa dia cina sebenarnya, gengs? Scene kembali ke si Blade yang sudah sampai di markas. Apes ham, apes, ada manusia di kerumunan vampir dan dia terbunuh. Mendengar hal itu, si Abraham hanya bisa berharap semoga tidak ada yang melihat kejadiannya, sembari memberikan sebuah alat canggih yang kata si Abraham ini hasil pengembangan dari rekannya. Jadi si Blade tidak perlu repot-repot lagi menyuntikkan serum ya gengs, cukup menggigitnya saja, maka alat itu akan bekerja secara otomatis. Tidak sesuai harapan si Abraham, berita tentang pembunuhan yang dilakukan si Blade pun jadi viral berkat video yang dikirimkan si cewek tadi. Setelah dianalisa, FBI pun mendapat petunjuk tentang si Blade dan segera bergegas untuk menangkapnya. Sedangkan di sisi lain, si cewek ini dia ternyata adalah vampir pemimpin rumah Talos yang sangat terkenal dengan kekejaman dan kekuatannya. Dia bernama Denica Talos. Bukan hanya rumah Talos, si Denica juga merupakan vampir yang mengendalikan perusahaan farmasi terbesar. Makhluk yang telah dibangkitkan waktu itu bukan berhasil mereka tangkap, melainkan keinginan si makhluk kuno itu sendiri yang mau ikut. Si Denica akan pergi ke dalam untuk mengeceknya. Dari tampilan mode transformnya mengerikan sekali ya gengs. Dia bernama Drake, merupakan vampir kuno yang kita kenal dengan sebutan Dracula. Sudah bisa ditebak ya gengs, dengan si Denica menceritakan keadaan dunia vampir saat ini yang selalu diburu oleh si Blade. Jelas tujuan utamanya dari si Denica membangkitkan leluhurnya tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh si Blade itu sendiri. Sementara si Abraham yang sedang berada di luar pun kini ia tahu tentang berita yang lagi viral. Namun pergerakannya ternyata berada dalam pengawasan FBI di
waktu itu juga disiarkan secara live podcast bersama ahli psikiater forensik Dr. Edgar dan ketua FBI bernama Fred. Mereka membahas rumor tentang adanya vampir, namun lebih ke arah membicarakan si Blade yang mereka anggap si Blade adalah sosiopat ODGJ yang sangat berbahaya. Dan itu disaksikan sendiri oleh si Blade. Yang tidak lama dari itu si Abraham pun datang sambil mengucapkan selamat karena berhasil menjadi trending topic dan terkenal. Jelas hal itu membuat si Abraham was-was karena mulai saat ini kita bukan hanya menghadapi vampir melainkan setengah dari dunia ini. Di sisi lainnya, seorang warga sipil yang membawa bayi dan beberapa belanjaan tidak menyadari kalau tempat yang ia lewati adalah kerumunan para vampir. Mereka merasa seperti diantar paket kombo. Lantas mereka pun menjalankan aksinya di saat si mama sedang menunggu kereta. Namun faktanya ternyata si cewek ini sedang cosplay jadi emak-emak untuk memancing para vampir mendatanginya. Wah, siapa cewek-cewek ini, gengs? Kembali ke si Blade yang sudah mulai merasakan ancaman memberitahu si Abraham kalau hal yang dikhawatirkannya kini akan segera terjadi. Namun sayang, ini harus jadi akhir dari kiprah si Abraham. Dia yang terluka akibat terkena tembakan secara terpaksa harus meledakkan dirinya bersama para pasukin. Meski pada akhirnya si Blade tetap harus bertekuk lutut juga karena jumlah pasukan FBI yang terlalu banyak. Si Blade dibawa ke markas FBI oleh agen khusus bernama Ray dan anggota FBI bernama Wilson. Meski sudah membunuh 1182 jiwa, namun itu semua adalah vampir dan familiar alias antek-antek manusianya. Hal itu dianggap bualan semata karena vampir bagi mereka hanya ada di dunia dongeng. Secara tiba-tiba, si dokter forensik yang di podcast tadi datang supaya mereka menyerahkan si Blade pada ahlinya. Awalnya, percakapan terlihat normal dengan pertanyaan-pertanyaan psikiater pada umumnya yang dijawab sesuai dengan sepengetahuan si Blade hingga ke pertanyaan tentang ibunya yang membuat si Blade risih dan sedikit nyegag. Hal itu disimpulkan si dokter kalau si Blade fix ODGJ dan mulai saat ini si dokterlah yang akan mengurusnya. Sempat mendapat penolakan, namun apalah daya sang ketua malah lebih memihak pada si dokter. Dia pun langsung menyuntikkan obat yang bisa membuat si Blade tak berdaya sambil semu-semu linglung akibat efek dari obat. Si dokter mengharewaskan si Blade kalau akhirnya manusia sepertiku bisa menguasaimu juga. Dari statement itulah si Blade pun akhirnya sadar kalau si dokter ini adalah familiar. Lebih diyakinkan lagi dengan menunjukkan simbol yang sangat tidak asing, begitu juga dengan si kepala FBI yang masih satu circle dengan si dokter. Si Denika pun nyusul ke sana dengan tiisnya. Kepala FBI-nya saja anteknya ya, gengs. Jelas dia pasti dengan bebasnya bisa keluar masuk di sana. Menemui si Blade bermaksud akan membawanya.
Seseorang tiba-tiba saja masuk tanpa izin, tapi para vampir sangat mengenalnya dengan sebutan Hannibal King. Dia juga memberikan alat yang sama seperti yang waktu itu si Abraham berikan ke si Blade. Apakah dia rekan yang dimaksud si Abraham, gengs? Si Blade pun seketika segar kembali setelah menggigit alat tadi. Si cewek-wewe yang cosplay jadi emak-emak juga ada di sana dong. Di mana si King memanggilnya dengan sebutan Whistler? Apakah dia anaknya si Abraham? Kata si Abraham sih waktu di Blade 1, keluarganya habis terbunuh semua oleh vampir ya, gengs. Tapi kating, atunya poho deui. Mereka pun berhasil kabur dijemput oleh Kang Grem. Dan baru terjawab di sini, keluarga si Abraham memang waktu itu telah terbunuh semua, tapi tidak dengan si Abigail Whistler. Dia terlahir di luar nikah dan tidak tinggal bersama si Abraham. Ketika usianya beranjak dewasa, si Abigail mencari keberadaan ayahnya, minta untuk bergabung, dan semenjak itu jugalah dia jadi pemburu vampir. Markas mereka ternyata lebih wah daripada markasnya si Blade. Mereka menyebutnya dengan markas lebah. Lantas si Blade pun diperkenalkan dengan kru lebah, mulai dari si Dex sopir yang ngejemput tadi, pembuat serum gigit si Blade yaitu Summerfield, lanjut ke si Headcase, sedangkan anak yang di luar tadi adalah anaknya si Summerfield. Dan kami menyebut diri kami dengan sebutan Night Stalker, namun semua itu dianggap lelucon oleh si Blade, mulai nama tempat, nama tim, pakaian, dan nickname mereka, menganggap mereka semua itu tidak lebih dari bocil kematian. Meskipun mereka telah menyelamatkan si Blade, tapi itu tidak ngaruh sama sekali dan malah terus menceramahi mereka. Kalau kalian belum siap dan tidak tahu apa-apa tentang para vampir, dibantah si King yang ternyata dia dulunya adalah mantan vampir. Pantesan atunya para vampir sangat mengenal si King. Di saat mereka semua sedang membahas gergeten pada si King, di saat itu pula si Drake muncul dan mendengar kegagalan mereka kalau inilah saatnya. Kembali ke si King yang ternyata dia bukan hanya sekedar vampir biasa, melainkan mantan si Denica juga, dan memberitahukan beberapa vampir yang berpengaruh, di antaranya adalah kakak si Denica bernama Asher dan bodyguard pribadinya bernama Jarko. 5 tahun si King menjadi vampir dalam bayang-bayang si Denica. Semua berubah setelah bertemu dengan si Abigail dan disembuhkan oleh si Summerfield. Si Abby minta si Blade supaya menyatukan kekuatan untuk menghadapi sang legenda yang telah kembali. Sempat disepelekan karena emang mereka nunjukin si Drake-nya juga pakai gambar kartun. Si King pun menceritakan Dracula yang ia maksud kalau itu nyata dan dia telah kembali. Hanya saja mereka baru mendapatkan potret baju zirah yang sering si Drake kenakan saja, tanpa mengetahui wajahnya seperti apa kalau dia sangat dipuja-puja sebagai Dagon oleh para Babyloni. Namun sekarang mereka menyebutnya dengan sebutan Drake, legenda yang dilahirkan pada zaman Sumeria kuno. Tidak ada yang tahu soal asal-usul secara rinci si Drake, tapi mereka tahu kalau si Drake adalah vampir pertama di dunia. Dan rumor yang mereka dengar kalau para vampir sedang mengincar dia, yang konon katanya ia telah tertidur selama berabad-abad di suatu tempat. Sedangkan informasi terakhir yang mereka dapat kalau para vampir telah berhasil menemukan dan membangkitkannya sekitar 6 bulan yang lalu. Wah, nampaknya dia kebal terhadap sinar matahari ya, gengs. Melihat ada toko suvenir Dracula, dia pun singgah untuk melihat-lihat. Namun si penjaga toko sedikit polontong yang membuat si Drake ngadat dan sedikit ngenyot darah mereka.
Kembali ke markas, pengetahuan si King akan para vampir kalau mereka selalu penuh rencana, tapi apapun itu rencananya, yang perlu kita lakukan adalah membuat strategi. Sebenarnya, mereka punya satu senjata mematikan ya, gengs, yaitu senjata biologis berupa virus pintar yang hanya menyerang vampir dan mereka namai dengan virus Daystar, bisa melenyapkan seluruh vampir hanya dalam satu gerakan. Masalahnya, kredibilitas dari Daystar itu sendiri belum teruji, mereka masih membutuhkan DNA vampir murni untuk diteliti lebih dalam lagi. Kemunculan si Drake membangkitkan kembali semangat mereka untuk menyelesaikan senjata biologis ini. Jika kita berhasil mendapatkan DNA-nya, mereka yakin Project Daystar akan sukses 100% dan semua vampir akan musnah dari muka bumi pertiwi ini. Hal itu akhirnya membuat si Blade mau bergabung juga dengan Night Stalker dan akan memancing si Drake keluar dengan sedikit memberi sentuhan pada familiar. Hingga mereka mendapatkan satu nama dari yang nelpon pada familiar satu ini, yaitu si dokter psikiater Thea, lantas mereka pun langsung bergegas ke kantornya. Setelah menemukannya, ternyata dia bukan si dokter melainkan si Drake. Sakti juga ya si Drake ini, punya ilmu kamuflase. Si Blade dan si Drake pun akhirnya bertatap muka juga. Tapi untuk saat ini si Drake lebih memilih menghindar dengan cara kabur dari sana. Si Drake sepertinya sudah mendapat sedikit bocoran tentang si Blade dengan memanfaatkan bayi hasil culikannya, membuat si Blade tidak bisa bertindak kasar. Namun, si Blade sangat penasaran kenapa si Drake kebal terhadap cahaya matahari dan jawabannya adalah karena si Drake seorang vampir kuno, vampir legend, vampir pertama di bumi yang mempunyai kekuatan langka dan spesial. Di samping kondisi si King yang sedikit parah akibat kena colokan senjata tadi, mereka harus tetap bergerak dengan temuan barunya si Summer Peel akan tempat para vampir bekerja, yaitu di Blomedica Enterprise. Saat si ketua FBI datang, ternyata si Blade dan si Abby sudah menunggu di sana, maksa si Fred supaya membukakan akses untuk masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya mereka setelah melihat apa yang ada di dalam. Ratusan manusia telah tervakum dalam plastik raksasa. Hal ini dianggap para vampir lebih efisien daripada harus terus memangsa manusia. Jadi mereka tetap dibiarkan hidup, gengs, tapi dalam kondisi koma dan otak yang sudah mati. Orang-orang ini juga merupakan orang-orangan jalanan semua, jadi tidak ada yang peduli dengan mereka. Sehingga fasilitas produksi darah ini tetap aman. Si Brad diberi waktu 20 detik untuk kabur, namun hitungan si Blade ngaclok sehingga si Brad pun harus tutup usia, nyuruh si operator supaya menonaktifkan alat penyedot darahnya. Decided to conquer the land of Oz. Now, Gnome King, having never Wah, eta si Abraham, gengs. Apakah dia benar-benar kembali lolos dari maut?
Nampaknya si Abraham telah dirubah oleh para vampir seperti yang di film sebelumnya, namun kala itu berhasil digagalkan si Blade kesibukan mereka. Ditambah si Abraham bukan orang asing, jadi tidak terdeteksi penyusup, tapi kedatangannya juga tidak mereka ketahui. Lampu pun seketika mati dan akan dicek si Summerfield. Si Summerfield ini tunanetra apa ya? Tapi kok dia bisa jago nyiptain senjata-senjata? Apa ceritanya ini gelap banget? Si Drake juga ada di sana dong. Secuma nasib si King yang belum jelas terbunuh atau enggak, sekembalinya mereka berdua mendapati markas dalam keadaan gelap dan sedikit acak-acakan. Mereka pun meningkatkan kewaspadaan sambil ngecek keadaan. Sepertinya mereka semua sudah pergi hanya meninggalkan pesan pada Kain kalau keabadian akan datang jika layak mendapatkannya. Si King ternyata masih hidup. Mereka membawanya hidup-hidup untuk menggali informasi tentang si Blade. Namun setiap pertanyaan yang diajukan si Denica selalu dijawab nyeleneh oleh si King. Maka tak hayal dia pun kerap mendapatkan kekerasan. Tapi si King tetap kekeh tidak mau buka mulut. Meskipun dirinya diancam akan dijadikan vampir kembali, mengurungnya hingga rasa haus menguasai dirinya. Di saat itulah si Zo, anak si Summerfield, akan dimasukkan supaya si King bisa menikmati detik-detik kematian si Zo. Sedangkan mereka berdua kedatangan satu orang yang masih bagian dari Night Stalker. Dia bernama Calder, akan menggantikan si Dex sebagai sopir, membawa mereka berdua ke suatu tempat dan memperlihatkan pesan si Summerfield yang ia buat sebagai antisipasi jika hal buruk terjadi padanya. Memberitahukan hal penting tentang virus Daystar, kalau dia telah berhasil menanamkan susunan virus. Dia juga telah mengirimkan potongan genetis pada si Calder sebagai tindakan pencegahan andai saja stok utama kita dihancurkan. Untuk mendapatkan kekuatan maksimum, kalian harus menggabungkannya dengan darah si Drake. Jika berhasil, maka vampir di sekitarnya akan musnah. Tapi si Summerfield juga tidak bisa menjamin kalau si Blade akan kebal terhadap virus ini. Seraya minta maaf pada si Blade karena si Summerfield sudah kehabisan waktu untuk mengujinya. Tapi nampaknya hal itu tidak berpengaruh buat si Blade. Mereka akan tetap menjalankan Project Daystar dengan virus yang telah dimodif menjadi anak panah. Tapi harus dipastikan tembakannya mengenai sasaran karena tidak ada kesempatan kedua. Alias virusnya cuma ada atu-atunya. Mereka pun mulai mempersiapkan segala keperluannya untuk perang. Kembali ke si King yang sudah babak belur tapi tetap tidak mau buka mulut karena si King percaya kalau teman-temannya akan segera datang. Mereka pasti sudah mengetahui lokasi si King berkat alat pelacak yang sudah ditanamkan. And then presto, instant cavalry. Should be singing right about now. Sesuai prediksi, si Blade pun datang ke sana dengan gagahnya, membuat vampir yang katanya terkenal dengan kekuatan dan kesadisannya ketar-ketir ketika melihat kemunculan si Blade. Si King dilepaskan oleh si Abby supaya segera nyusul kami. Ah!
Apesnya si King malah bertemu lagi dengan Gogok Vampir, tapi namanya juga hewan, bisa sangat mudah dijebak si King. Dan lagi-lagi keapesan dan kebalangahan si King membuatnya terjatuh dan harus kembali bertemu lagi dengan si Jarko. Si Abby bisa menemukan si Zo dan membawanya ke tempat aman, begitu juga dengan si Blade. Akhirnya dia bisa duel juga dengan si Drake. Seperti apa cina gengs kekuatan si vampir pertama, vampir kuno dengan kekuatan spesial dan langka itu? Si Denika yang tidak mau mereka berdua dapat gangguan dari si Abby memberondongnya dengan Yuji, tapi bisa dihentikan oleh si King. Kekuatannya muncul ketika si Drake sudah transform ke mode Dracula. Betapa mengerikannya dia karena si Blade tidak walakaya ketika menghadapinya dalam mode Dracula. Tapi di sisi lain si Abby bisa membidik si Drake dengan aman, damai, dan tenteram. Namun sayang bidikannya dapat diketahui si Drake, dia mampu menangkis serangan virus si Abby. Tapi berhasil si Blade tuntaskan dengan menusukkan virus Daystar pada si Drake. Seketika sistem pencernaan si Drake pun tersumbat akibat rasa mules karena colokan virus ke dalam tubuhnya. Seketika virus pun bertebaran dari dalam tubuh si Drake, membuat para vampir yang ada di sekitarnya langsung musnah, tidak terkecuali dengan si Denika. Kata-kata terakhir si Drake, dia bangga sama si Blade karena si Blade bertarung dengan kehormatan. Masa depan ras kita berada di tangan si Blade, tapi perlu si Blade ketahui, cepat atau lambat rasa haus akan selalu menang. Setelah membawa jasad yang mereka anggap adalah si Blade sebagai hadiah terakhir yang diberikan si Drake, tapi pada faktanya itu adalah si Drake, dan film pun berakhir sampai di sini.